yang berada di depan lapangan. Posisinya ada di depan terminal Haram yang berada di pintu belakang Masjidil Haram. Burung-burung ini jumlahnya ribuan, yang bisa mencapai jutaan pada saat waktu tertentu. Tadi seperti ini adalah saat yang pas untuk memberi makan burung dan banyak orang menyukai. Burung ini mempunyai sejarah berhubungan dengan Rasulullah SAW pada saat beliau melakukan hijrah dari Mekah ke Madinah. Maka salah satu yang ikut menyelamatkan adalah burung merpati yang bertelur, tiba-tiba saja bertelur, bersarang membuat telur di depan gua di mana beliau bersembunyi. Dan itu yang mengakibatkan orang-orang Quraisy tidak masuk ke dalam gua karena menyangka di dalam gua tidak ada orang. Dan tidak mungkin sarang di depan gua tidak rusak menurut saya kalau ada yang melewatinya. Oleh karena itu, ini adalah salah satu bentuk dari kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwa burung, sarang burung dan juga sarang laba-laba yang sesungguhnya sangat lemah ternyata bisa menipu. Manusia hanyalah makhluk yang lemah, Allah lah yang berkuasa. Sampai jumpa pada kesempatan yang lain. Saya melaporkan langsung dari Mekah Al-Mukarramah.